terkini, air pasang gede banget nih. Tuh, banjir. Jadi muara airnya menyeot benar sih. Jadi gede banget. Halo, apa kabar Indonesia? Kabar terbaru Indonesia Live. Kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia. Gelombang tinggi dan banjir rob di Karawang, Jawa Barat hari ini. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, salah satunya di kawasan Pantai Pakis bagian pesisir kota Karawang, Jawa Barat, yang diterjang banjir rob. Peristiwa terjangan gelombang tinggi mengakibatkan banjir rob di lokasi wisata Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terjadi pada Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Seperti yang terlihat dalam video amatir, tampak hempasan gelombang tinggi air laut menerjang wilayah pantai, hingga air merasuk ke beberapa permukiman warga. Salah satu yang membagikan video itu adalah akun Instagram @gue_karang.co.id, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022, dengan menuliskan keterangan sebagai berikut. Warga Bekasi yang hari ini mau ke Pakis tahan dulu ya guys. Banjir rob melanda tempat pariwisata Tanjung Pakis, Karawang. Selain itu, banjir rob juga menerjang pesisir pantai utara, Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Kondisi ini telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Selain itu, banjir rob juga berdampak tambak-tambak ikan jebol tersapu banjir rob. Warga setempat, Umi Winarsih, mengatakan, banjir rob menyebabkan rumahnya terendam banjir hingga 40 cm. Diakuinya ia banjir, ini banjir dari air laut, tingginya selutut, kata Umi. Warga lainnya, Caska, menyebut, banjir rob ini disebabkan gelombang air laut sedang tinggi. Ketinggian gelombang air laut mencapai 3-4 meter. Menurutnya, gelombang tersebut terbilang besar. Tinggi gelombang air 3-4 meter, ini gede. Setahu saya kalau rob itu kan biasanya gak ada ombak, tapi ini ombaknya besar, ungkap Caska.